Yogi, makasih. Hampir nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbah Semo Otomotif. Seperti janji saya, setelah kemarin saya kasih video carane ngenteng garbu yo. Ini sudah tak pasang. Terus selanjutnya ini untuk roda belakangnya yo, pelek belakang ini kan menyok. Nah, ini kalau sudah gini jalannya kan tidak enak yo, yut gitu. Nah, terus biasanya ban ini gampang bocor soalnya yang ini ngerembes lewat sini, ngobos lewat sini yo. Oke, langsung saja kita kenteng yo. Cara ngenteng cuma butuh kilo bekas ban luar karo palu amer sing rodok gede, rong kilo lah paling ini, bolak rong kilo mbok sak kilo pokoknya sak mini lah. Terus iki bane digembosi dhisik. Sik, bane digembosi, gak usah dilepas, cuma digembosi tok wis cukup. Dicepot wae pentile. Bol, ini lho, gak kelihatan muncul. Oke, cuma sebelah aja ya, sebelah yang bagian sini, bagian penyok e. Bagian sini ndak usah. Terus kita gunakan iki balok. Nah, balok ya. Gunakan balok e yang ketebalannya sama yuk. Sudah gini, terus gini cara nih. Nah yuk, kita tane lu dipaskan sini, terus kita pukul. Untuk arah pukulane rene yo, miring-miring gini yo, miring gini yo. Ojo ngene. Tapi begini. Supaya dia balik dengan sempurna, ya kan? Kalau dipukul ke dalam sini nanti balik enggak iso roto. Nanti akan kelihatan cekung di sini. Tapi kalau miring nanti dia akan kembali seperti semula. Ngono tok teori ini. Sudah mulai
apa? Ada perubahan kan? Kita lanjut sampai rata. Tapi gak enak ebane gak dicepot. Dikendori dulu ya wis. Biar enggak mental, mantul. Enak kan kalau dilepas. Duh, ya kan? Sudah kembali seperti semula. Ini kurang sedikit ini, dikit dok ini. Sudah selesai. Tinggal ngumpo. Dicoba dulu. Oke. Baru. Thank you.
Wis toh, aman. Nah, bekasnya tadi ini. Sedikit iki lho bekasnya. Ndi bekasnya? Ya iki koyoke. Yo, mungkin ini. Yo iki. Bekasnya. Hampir enggak kelihatan. Sudah begitu tadi carane ngentengi apa pelek melenyok ya. Sudah saya rasa cukup videonya meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Mbah Semua Otomotif. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.